KPU Belitung berkoordinasi dengan peserta pemilu, Bawaslu, pemerintah daerah, dan media massa terkait memasuki masa tenang pemilu 2024 yang berlangsung pada 11 hingga 13 Februari 2024. Selama koordinasi, KPU Kabupaten Belitung menghimbau kepada para anggota partai politik agar melepaskan alat peraga kampanye yang selama ini terpasang dan tidak melakukan kampanye selama masa tenang pemilu berlangsung, baik kampanye secara terbuka, secara diam-diam maupun melalui media sosial. Selain itu, pihak KPU Kabupaten Belitung juga mengajak setiap elemen untuk saling mengawasi keberlangsungan masa tenang pemilu, guna mengantisipasi kecurangan pemilu sehingga terciptanya pemilu bersih. Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Belitung, Meli Triani, mengatakan, sesuai dengan peraturan, KPU hanya menyampaikan kepada para parpol untuk melepas APK dan menonaktifkan akun media sosial selama masa tenang hingga hari pemungutan suara. Kalau untuk bagi mereka yang melanggar ataupun sanksi, itu nanti Bawaslu tentunya yang akan memberikan sanksi, karena di PKPU sendiri itu hanya mengatur tentang harus melepas APK dan menonaktifkan akun media sosial. Untuk sanksi itu tidak ada diatur di PKPU, tentunya aturan itu ada di Bawaslu nanti yang akan menindak apabila peserta pemilu melanggar. Tapi mulai jam 00 ya? Mulai jam 00 malam ini, tanggal 11. Sampai dengan tanggal nanti hari pemungutan suara. Seluruh elemen masyarakat diimbau untuk turut melakukan pengawasan pelanggaran pemilu selama masa tenang berlangsung untuk mencapai pemilu bersih. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.